Alhamdulillah wahda sadaqa wahda wa nasara abdah wa a'azza jumdahu wa hazamal ahzaba wahda wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadari wa yasir li amri wa halul uqdata min lisani yakuhu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatina fid darini amina ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma rizukna taufiq wal hidayah amina ya rabbal alamin. Mana-mana dah? Kita baca ambil di kaedah ilmu ni berulai-ulai dengan bertambah tahki. Dan kaedah ilmu ni tiga orang guru lari surah dia lain-lain. Tak sama. Dan itu saya nak undur klik di tempat saya beradu tu. Tak itu kan? Tak ada Allah itu tu tempat kita berada dulu. Tak itu kan? Nak mengejak hak kita mengaji dah. Lepas tu disambil soal-soal. Takut hak baca dah tu takut tidak reti. Habis kita, habis. Siapa ingat pun dah. Itu paling bimbang. Tak ada Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil pada akal. Kerana ianya tak ada tu perkara yang tentu tidaknya atau hodak tentu-tentu. Tak dibenarkan sungguh sama sekali. Tu. Tak ada tu mustahil. Benda dak tentu-tentu. Baru Tuhan mustahil. Benda dak tentu-tentu. Benasa Tuhan mustahil. Benda dak tentu-tentu. Lemah Tuhan mustahil. Benda dak tentu-tentu. Wirti selapis dia. Waktu dia patut dia kata kiyah lah ukulah. Masa kita ukur segala lawe-lawe sifat salbiah yang limu. Mana? Tak ada Tuhan mustahil benda tentu dak. Baru Tuhan benda mustahil benda tentu dak. Benda dak tentu atau benda tetap. Benda tentu dak boleh pergi kedua. Baru Tuhan benda mustahil. Engah menyamui Tuhan benda mustahil. Berbila-bila Tuhan pun mustahil. Limo-limo ni benda dak tentu-tentu. Itulah dia panggil mustahil. Kalau itu
Manakala mustahil tu kita reti kata benda hodok atau wodok tu, maka segala mustahil ni tak dihukumkan baru, tak dihukumkan koding, tak dihukumkan azali. Tiga-tiga ni tak boleh belakang. Habis tu nak hundo kelih nak widu mempahayak ni. Mustahil tak koding. Mustahil tak baru. Mustahil tak azali. Pana hukum gapo mustahil? Kerana mustahilun ke isi fa'in. Mustahilun benar hukdak tentu-tentu. Kerana itu nak hukum ke apa? Tak boleh hukum sahabat. Hukumnya mustahil. Nah, ya sekat tu ya tak lagi dah. Apa tu? Ia benda nak, tak lepas pada koding, tak lepas pada azali, tak lepas pada baru. Dia dua benda. Mau tidak benda tu ada, mau tidak benda tu sungguh. Ah, tu cara kaedah. Wa imma benda tu ada atau benda sungguh. Benda ada, tidak ada mula qadin ada Allah Taala. Yang kedua benda sungguh, tidak ada mula qadin seperti sedia Allah Taala. Sedia Allah Taala tu qadin boleh panggil, azali boleh panggil. Kalau benda tu ada, tapi ada mula baru, dia panggil baru hakiki. Saya nak uli ni, kerana masa saya mengaji tu payah di sisi saya, kerana saya bodoh. Pas demo ni pun tak ada jauh juga, kodi-koda ya, tak itu kan. Benda baru pula, benda ada, ada mula baru hakiki. Benda sungguh, hak ada mula baru majazi. Tengok hukum dia tu baik. Ni benda lagu ni semua ada dalam kita. Tapi orang nak buat tubik luar tu, kadang-kadang tak berani. Tapi tok guru hak saya mengaji dia berani. Daripada berani itulah tubik masuk Allah. Supaya kita motong. Kalau kita motong menakut berdakwa, tak tubik susu. Gino, takut tuai cabut. Susu tak boleh juga, bobo mucik kok jalan. Tapi kalau motor tu dalam dah, oh siapa ke isi? Oh tu cabut tu akan perak lah tak. Ni mengaji pun duduk aku tu. Ni bukan dalam ni saya ayak ni. Tu benda. Benda nak hukum kodeng azali, syarat dia sekurang-kurang benda tu ada atau benda sungguh, kalau tidak ada mula baru boleh panggil kodin dan azali. Dan benda ni nak boleh panggil baru sekurang-kurang sungguh atau ada, dia panggil baru. Kalau ada, baru hakiki. Kalau hak sungguh, baru majazi. Faham mustahil? Mustahil ada pun tak, sungguh pun tak. Habis tu mustahil boleh lepas pada koding, mustahil boleh lepas pada azali, mustahil boleh lepas pada baru. Apa hukum apa? Hukum mustahilun.
Dalam ilmu akidah ni, dalam ilmu tauhid ni, kita hok ngaji semua ni kena pandai beza antara benda maujud dengan benda subuh. Kalau demo tak panas beza antara maujud dengan subuh, reti tak sengoti ilmu ni. Reti gitu. Ni jaga molek ni. Nak oi misal. Dalam sifat Allah, setengah-setengah orang mengajar, dia mengaji tidak begitu dalam. Dia kata sifat Allah ni, sifat kamalah Allah ni ada belakang. Tu silap. Kalau temu yang mengajar lagu tu, kata demo ni tak boleh mengajar lagi lah, kena ngaji dulu. Kerana di dalam bab sifat kamalah Allah ni ada dua. Satu hak maujud, yang kedua hak subuh. Mana hak maujud? Dalam sifat 20 dia ulama panggil pak nafsiyah, salbiyah, ma'nuyah, ma'anin. Dalam pak ni mana sifat hak maujud? Tu imam qobah. Makan mulut acak sangat. Mana benda maujud dalam pak ni? Nafsiyah, salbiyah, manuyah, ma'anin. Hak mana benda maujud? Mana? Sifat? Nafsiyah. Tok Imi Kobak ni, ni panggil orang ngaji boleh. Apa? Boleh ngaji lagi lah. Tu Tok Imi jawab tu. Bah, kalau makmum, kalau saya tanya makmum, Tok Imi jawab aku tu ke Allah. Ni bukan benda seni benda lagu ni. Hari ni banyak orang buat reti tapi tak reti. Ni bahaya. Lebih-lebih lagi di kalai tu Imi, di kalai tu Kotik, di kalai tu Bila, buat reti cara dia. Ni pun satu masalah. Dia dia berasa reti, dia tak ngaji. Tu bahaya. Pak nak tanya dia mulai ni. Temi lain tak ada dah. Nak lawai temi kobak ni. Tak seru temi dalam muka ni sore tu. Orang lain makan di siruah pun hari ni. Berisak tu orang kampung dah ni. Tak apalah tak ada tu temi pun tu kotik. Dia kata sifat nafsi, sifat maujud. Dia kata sifat mani. Jadi kilah dua tu. Tu jadi kilah tu. Ya, kita tak ada jadi masalah benda kilah ni, benda biasa ya. Kawan ni kata sifat maujud nafsi. Kawan tu kata sifat maujud mani. Orang yang ketiga. Jawab yang kena. Kan makan oleh gurah ni. Nak tahu kan makan oleh gurah pula. Gurah ke gurah? Lama tak kena gurah jadi gurah. Demo ni kata sifat maujud maning. Temi kata sifat maujud nafsi. Dia jadi hakim. Hakim ni betul.
Jangan pakai suap. Wa iza hakantum bainan nasi antahkumu bil adli. Dan kamu jadi hakim, mau jadi hukim dengan adil. Hak mana kena dua tu? Hak ni kata sifat mani mawujud, hak ni kata sifat nafsi mawujud. Hak mana kena? Haa, tu nak kata itu ya? Ah, ya, 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 ya panah dia. Haa, ni jadi juga ni. Orang tanya dia, jadi pak berat mana juga. Buat pelanduk pun. Ah, dia tanya pula. Dia tahu mojuk-mojuk tu ke apa? Ah, dia tanya pepuyun. Kan makan buah kata, mojuk-mojuk tu ke apa? Sedap tanya dia tu. Ah, jawab. Eh? moju-moju tu ada Allah Taala. Kena dia. Kena sejuri, tak kena sejuri. Orang panggil selesai. Tak apa dah. Dekat dengan go dah panggil. Pergi ke benda wajuk lah. Mawujuk ni deh. Kalau benda mawujuk, tarikh dia dua tarikh ulama buat. Ambil kaedah. Tiap-tiap benda mawujuk, dia masuk dalam tarikh. Kul mawujuk, tiap-tiap benda ada. Yasih huruk yatuhu wa yusma'ubih. Tiap-tiap benda mawujuk, sah ditengok. Sah didengar. Itu benda maujud. Wak Melayu. Benda maujud tu, benda maujud, tiap-tiap benda sah kita tengok dan sah kita dengar. Itulah benda maujud. Walau tak boleh tengok lagi. Walau tak boleh dengar lagi. Tak panggil benda mawujud tu. Tarikh dia. Kau tak ngaji kaedah ni, sesak barak habis. Tiap-tiap benda mawujud, benda haksah tengok dan benda haksah dengar. Tiap-tiap benda haksah tengok, haksah dengar. Semua dikatakan benda mawujud. Kaitu sesak Allah. Benda mawujud ke tak? Ya. Kenapa? Sah ditengok. Ingat je. Kalau gitu, sifat hak bahasa ada dalam pak sani ni. Faham boleh tak, men? Nafsi. Salbi. Ma'aning. Manuyah. Tiga-tiga ni sifat subuh. Nafsi sifat bahasa subuh. Salbi sifat bahasa subuh. Manuyah sifat bahasa subuh. Ma'aning sifat bahasa maujud. Apa maujud? Sah ditengok, sah didengar. Zat Allah sah tengok, sah dengar. Sifat makni Allah kederak iradak. Sah tengok, sah dengar. Tu. Berapa orang nak kerti tu? Faham tak? Pak namu sifat sani, hak mawujud saya. Ma'ani nafsi subuh, salbi subuh, manuya subuh, ma'ani maujub.
Faham tak? Kerana tarikh dia, tiap-tiap benda sah didengar, sah ditengok, maujud. Ah, nak tanya saya kohak baru. Suara ni maujud ke subuh? Maujud ke subuh? Demo tak dengar suara ni? Maujud ke subuh? Dia kira sengerti ke. Jadi payah lah eh. Maujud. Suara ni panggil maujud. Orang tanya pula, suara ni masuk pada benda maujud, kena ke arak ke kena ke jirin? Suara dia mau jawab dah benda maujud. Dia benda maujud dua nama ya. Arak dengan jirin. Tak lebih pada tu. Ni kaedah ulama buat. Kena ke arak. Suara ni benda maujud kena ke arak. Tarikh dia aradum yaqumu bil hawa. Arak yang ada di angin. Melalui dia pergi. Tengok demo ni angin dia pergi. Angin tu jiring. Suara ni arak. Kali itu sifat nafsi Allah subuh sungguh. Sifat salbi Allah subuh sungguh. Sifat manusia Allah subuh sungguh. Sifat mani maujud ada. Tu ingat molek tu bukan mendahlus tu. Dah lepak nama ulama penama nafsi salbi ma'ani ma'anuyah tu saja maujud. Ma'ani nafsi subuh, salbi subuh, ma'anuyah subuh. Pasal apa subuh? Pasal kita sungguh. Nabi nampak hal baru. Buahnya buah timun zat. Mana sifat maujud di buah timun? Nabi gari. Mana sifat maujud di buah timun? Hijah tu panggil sifat maujud di buah timun. Sifat maknin bagi buah timun. Hijah dia tu. Ada berbulat. Bulat sifat buah timun juga. Tapi sifat hok baso subuh. Tu besar dia. Kalau tak reti lapis ni, kata para-para ulama yang mengarang, maka imej dia tidak begitu kemah kemin dia panggil. Kerana dia bertukar benda hok berkakah imej dia panggil. Ni kita nak mengaji ni berkakah imej. Supaya surah tu lah. Kalau dah bertukar kakah surah, tak boleh buat surah tu. Ni berkakah dia lagi. Siapa tak faham lagi? Soal. Sifat bulat tu sifat basuh subuh. Ya. Sifat bulat tu sifat subuh dalam Arab panggil. Melayu panggil sifat basuh sungguh. Dalam Arab dia panggil amru iktibari. Benar kira-kira saja. Bukan ada. Jangan pelik ni. Supaya kide sifat basuh sungguh saja. Bako sifat basuh sungguh saja. Sifat salbi limo tu basuh sungguh saja. Bukan ada. Bulat wa timun sifat hok basa reti, sifat hok basa sungguh, bukan ada.
Aning lah weh. Habis tu ngaji molek tu Emel ni. Kelak lagi ajar makmum pula kita haluh ni. Kita haluh. Orang panggil air dalek, air toha, ikan besar. Tapi kena setengah orang tu. Apa kita wasak? Nah, ngaji gini. Temu. Kena tunggu dia pergi. Tak itu kan? Oleh-oleh tu hak uji para-para tu imam kita tiga wilayah ni semualah. Bukan wilayah kita saja, 4-5 wilayah ni saya berjalan, Tuhan uji tu imam tu kotik tak bila ni kurang rajin mengaji. Ini jadi penyakit mari man. Itu. Tapi ada reti mana juga. Orang tanya tak banyak dah, ngongak. Ni uji ya Tuhan. Kita tanya tu, ijab kubur tu apa tu ini? Ijab kubur. Ni dia wakai dia. Dah eh, makna ijab kubur tu. Ijab kubur ni. Kata kalau budak-budak kita tak faham. Kalau mengaku tak apa. Aku kata saya tak tahu. Baru mudah kaya. Ni tak mengaku lagi. Kamu lagi tersesak kata. Buat kena. Ijab. Orang yang ma'akad. Wali dia tu. Ijab tu Arab. Ijab. Pok dia yang ma'akad tu. Dia panggil dalam bahasa Arab ijab. Hok asalnya, hok moleknya, hok aulanya, pok dia lah. Cuma ijab. Tapi diuji ke orang 4-5 wilayah ni, kes macam-macam. Okey tu Emel. Wah mudah-mudah. Pada aula pok dia, anak dia. Kalau pot ada chair dia. Tak itu ya. Habis tu kena pakai ngaji semua ni. Bukan tak boleh okey. Tapi hok molek. Habis tu kena pakai ngaji, we pandai belaka. Ijab balik pok dia makak terpanggil ijab dalam Arab. Kalau pot dia okey tu imi, tu imi itulah. Ijaknya kobo balik saleh kalau nak jadi tok suami tu juru terima tu dia panggil kobulun. Ia nyebori arak situ sikit. Habis itu dalam Allah Ta'ala itu sikit lagi. Lemah Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil juga kerana ia nyonyo lemah itu termasuk dalam jumlah perkara yang tentu tidak atau dok juga. Tambahan pula tak dok sekali-kali pula. Ia panggil lemah itu mustahil juga. Benda hok dok tetu-tetu. Benda hok tak dok tetu-tetu. Tu. Dimakialah tiap-tiap lawai bagi sifat yang bahasa ada. Buat Allah Ta'ala kan upamu langit bumi. Atau tinggalnya. Langit bumi. Dan juga beri pahala. Atau ma'azakkan dikatakan yang harus pada akal. Belum ada. Ini. Tuhan beri pahala kepada kita mari ngaji ni. Harus pada akal. Bukan wajib. Bukan mustahil. Itu tak ada beza lagi juga.
atau tinggal. Dan juga memberi pahala. Eh, saya tanya tu guru, pahala ni yang apa mudah reti. Dalam Arab ya, dalam Melayu kita panggil pahala. Dalam Arab ya panggil jazak. Melayu nak we mudah reti pahala ni gaji. Nih, kita mari ngaji ni, ada gaji. Tapi gaji hak Tuhan ni tak napa. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dia boleh percaya dengan benda ghaib. Benda ghaib ni, benda ghaib hak Tuhan kata sengoti. Benda ghaib hak Nabi kata sengoti. Mari mengaji setiap lakon jadi ibadat, jadi ibadat, jadi ibadat. Duduk tempat ngaji jadi ibadat, jadi ibadat. Siapa dia kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas nampak dak gaji ni? Nampak dak pengupah ni? Tak nampak. Kita kelai mari nana wei, mari ngaji. Bawa apa tak? Ada bawa apa? Demogi di rumah kita, demogi mana wei? Hari ngaji. Ngaji tak ada setengah, tak ada setengah. Hari Ahad ngaji semua. Bahu dak rumah dia pahala ngaji. Dak. Hami-hami berdoa. Maka benda lagu ni lah manusia tak jadi lama dengan hak Tuhan. Karena benda Tuhan tak boleh nampak dengan mata dua putih. Mari nampak dengan mata hati yang gila, yang yakin dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita pergi Madinah, orang kaya kita dah mengaji sokok halkah-halkah di Madinah panggorit tu. Kualih dia tu. Dia ambil fadilah ngaji ni. Karena Nabi kata, An-nasu rajulani. Manusia ada dua baik je. Alimun. Orang mengajar. Wa muta'alin. Orang ngaji buat kita. Dua ni je Nabi kata, hak Nabi jamin. Setengah deh. Wala khaira fi siwahuma. Tak ada ada jenis malak dah. Lebih pada dua lain pada ni. Itu setengah deh. Setengah deh dah. Pak. Tengah hadis lima orang hak molek. Memberi pahala ni kita semayak lah wif pahala. Kita main ngaji lah wif pahala. Kita berzikir lah wif pahala. Kita sedekah wif pahala. Kita wak molek wif pahala. Tawa ma'azak. Siapa wak dosa Tuhan azak. Siapa main judi azak. Dikatakan yang harus pada akal. Itu harus tu. Sebab apa? Kerana amain perkara yang dibenar-benarkan. Kerana ianya saat ni memberi pahala tamu azab tu. Perkara-perkara yang dibenarkan kedua belah sungguh atau tidak. Beri pahala boleh. Tak beri pahala tak apa. Dimakialah bergilegati antara ada dengan tiada. Seperti mana? Tidiri langit, bumi sendiri. Yalah harus agak tu. Wanya benda bergilegati ada dan tak ada. Luruh wanya bergilegati dak dan dak berlaku dan tidak. Harus agak tu. Salah ni sah ada, sah tak ada. Gemuk kurus salah tu sah berlaku dan tidak. Buahnya sah ada dan sah tak ada. Harus. Buahnya sah luruh dan tidak. Hakim nak kajak itu. Buahnya tu benda makhluk. Luruh dia tu benda subuh. Buahnya benda makhluk. Sah ada, sah tak ada. Luruh wanya benar subuh sah berlaku dan tidak. Kecil lain. Allah ulama ni kacau nak pergi kita reti. Allahu Akbar. Ambil nama pakat mengaji lah. Kalau tak pandai tu. Kalau tak pandai tu boleh juga. Dia tak sakit perut mengaji ni. Kenapa lagi nak menemu reti benda ada dengan benda sungguh ni? Gemuk. Kuruh, tinggi, rendah, benda amru etibari. Salah, benda maujub. Gemuk salah, benda subuk.
Lembu tu benda wujud, sah ada dan sah tak ada. Kuruh lembu tu sah berlaku dan tidak. Benda subuk panggil kuruh. Itulah demikianlah yang bergilegati antara ada dengan tiada seperti diri langit bahawa misan diri wallahu alam. Bi berapa penjaga wallahu alam. Tak main ke mana? Dua puluh enak ya? Dua puluh enak kita baca Zanggi. Kita pergi berjalan, pergi sampai satu tempat tak ada air. Lepas tu kita duduk dalam sapi, kena tengok pula tempat tu tu rolik ada air ke rolik tak ada air. Ya tu baik dua pula hukum kita, ya lain pula tu. Kalau kita berjalan pergi satu tempat, satu tempat tu boleh ada air. Tapi hari kita pergi tu tak ada air. Maka semaya di dalam temu tu tu kelek wajib kena qada. Orang panggil semaya di dalam mahramat kan waktu. Tu. Kalau tempat boleh ada air, tapi hari itu tak ada air. Hak tu kena qada. Maka orang tu kelik di rumah nak jadi tok imam tak boleh tu. Karena semaya dia tu terkaya kena qada tu panggil. Tu tengok tempat. Lepas tu kalau dia pergi biala di satu tempat tak biasa ada air. Tempat tu tak biasa ada zaman-zaman. Waktu kita temu di tempat lagu tu, tidak kena qada kelik di rumah pun. Soh dengan hak tu selalu dah. Ni buat rajin semaya ni hak tanya ni. Tak itu kan? Kalau hak malah dah rumah pun tak maju. Tak maju. Tu pekau. Tak ada agak apa ni. Tak kukup ni. Wujud arti ada. Tak ada kan? Pantai ada. Wujud dia madah tu lah. Wujud ada yang panggil masdar. Wujud gi maujud. Yen ada. Hanya beza kelima tu je.
Balik dia mari tempat ngaji, tak ada nak tanya. Tak itu kan? Ah, ni dia panggil buru-burih, dia panggil lagu ni. Dia naik tahun nganggup, tak kukup. Dada di serambi, kukup. Ah, ni panggil kalau burung, kan buru-burih. Tak itu kan? Cek dia? Cek tak ada. Lepas tu, siapa dia lagi? Atau siapa dia wali dia lagi? Kakak dia jadi lagi mana? Jadi tak sepenuh. Lepas kakak dia ada apa beradik? Ambil hak beradik molek tu. Jangan ambil hak beradik tak molek tu. Pok dia tak ada, cik dia tak ada, kakak dia tak ada, mai kau pok saudara pula. Wali dia. Pok saudara dia ada. Pok saudara dia pun pening juga. Ada pening belakang. Tak buat macam, ambil lah, emek. Yang nak amai kampung ni, ya kena satu, saya nak fikir tu, satu pelajaran bagi kena bui pengajaran kepada ceroboh untuk jaga kampung tu, bui pengajaran agama kerana tu. Barulah benda mabuk ia masuk, mai lekat situ, ia salak tubik halu dah. Ni ia tak salak tubik ni. Ya salah masuk. Itu kan. Ceroboh 15 hari tu dibanding di dalam ilmu politik dia panggil serupa dengan kucing. Budak nakal-nakal karut sore dua tu panggil tikus. Maka kucing apa Tuhan buat kucing, tabiat dia kucing, kehebatan kucing. Dua kali kehebatan kucing yang Tuhan buat dia. Satu dia ayam. Ayam. Tikus bunyi lagi perak. Kalau ayam tak lari lagi, kucing ni tengis lalu dah. Itu ceroboh. Tapi ceroboh ni belanis pun kucing ni, kucing tak gerak panggil. Kucing juga tapi kucing dara. Lain dia. Ia gagah mari 4,500 ceroboh dah. Botok kena bagi tu nak pergi mari ia gagah sebetul lagi kosi dengan tiku. Lain dia. Paham bila nak selesai masalah. Kalau tak nebel, kalau tak meni, tak mari duduk sekali nayak, perah. Wih, tak email kena mari duduk sekali, nayak mari duduk sekali, tak meni, tak nebel mari duduk sekali. Perah dengan secara agama. Yang nak hukar masalah, agama sahaja boleh hukar. Soal nak ambil lah hukar lain. Kerana Nabi biasa hukar kan Mekah. Nabi hukar Mekah tu. Arak ni bukan rebuh pabuyuk itu. Kalau. Lah ni sikit puyuk tu. Ada tu kemudian sepak gitu. Dulu kalah. Tapi dah tak ada siapa dia buat. Jadi apa yang bajak lah tak nebah. Tak nebel tu sepuluh bajak. Tak menik tu sepuluh kapok. Esok putih lah kau tetap pinggir. No. Putih penuh pak rapu. Bahaya tak tanya di pisang? Bahaya kalau semua ayak Melayu. Tak kena kan ni.
bila kampung nak amai? Kalau orang soal, mungkin nak amai bila? Kampung nak amai, mungkin nak amai. Mana kalau tuk meni, tuk nebe, tuk ime, nayok, mari duduk sekali di masjid. Fikir apa? Fikir hak umat. Hak umat kena, we ngaji agamu. We lepas pada duduk in. Tuk ime pusat agamu. Nak pergi ambil orang ngajar mana boleh, tuk ime dia pusat agamu, boleh cari tuk guru. Tok meni tu nebe pusat ke amin ni. Orang tak mari hagi kau. Proning hak raja Abuwi tu tak apa. Musa tak ada dalam ni. Tak itu kan. Pas tak ada duit anayak dada. Nayaknya pusat ekonomi. Kalau saya nak raya dia, mungkin kita hari ni kalau rumah tu cukup kakak habis. Kalau tengok bab politik. Di muka ni kalau rumah cukup kakak habis. Tapi gino, rumah tak boleh bangun. Ada. Tiap duk suku. Basuk duk suku. Latar duk suku. Dinding duk suku. Kadang-kadang tu imen dengan kotik pun duk suku juga. Tu kotik tak konon, tu imen tak konon. Ni duk jadi jauh dia. Tak itu kan? Pah raya agak nyanyi raya. Kita putih. Putih mata. Kalau nak bisa tim bola. Cukup. Ada dengan baik. Ada dengan ego. Ada dengan wing. Tak buah tengah. Ada dengan pipik. Ada dengan sendera. Tapi tak ada main. Tak ada dia. Siuk pipik tak cakap, siuk pipik tak pergi. Ambil raya tak masuk ke. Pahal tak? Wing tu dah dia. Kalau dah dia tak apa pula, saya masuk ke pula wing tu. Tak itu kan? Saya main tak ya lah. Haa, tu macam saya masuk ke kan? Yang di sepak di kedai kopi tu tak main. Tak ini lah tu. Nak buat apa-apa tak kaya kau kaya tak ini. Boleh kau kaya, tak boleh. Hai, tak sedap kan. Pak orang tak kedai kopi tu banyak mana je mau. Dia dia habis tu. Dia panggil berita harian. Berita harian dan berita mingguan. Pak masjid. Masjid ni. Kau nak mati dah. Kau baik tak sup. Tak itu ya. Nampak hari ni nasib kita. Pergi ayak tak email pula. Gino tak email. Orang cuma masih sikit. Kapo ni payah. Allah kuasa. Tersingun. Ya ramai agama ni mari yang mudah. Kalau agama ni mari mudah. Nabi tak ada kena gim dinah. Di Mekah waris dia saja. Tak itu ya. Agama mari kecelah orang murid. Agamu mari ikut celah orang mati. Agamu mari ikut celah orang kata. Kena buat tu. Barulah bergerak. Ni tak ada buat. Kata payah ni mula tu. Gino tak nego. Payah. Tak kaya bagilah. Tengok mula kita sikit. Payah lah kot tu. Payah tu. Payah tu. Payah kita kau buat. Maulud mana dah? Ana? Arjain atas dah. Ni apa tadi? Oh, ni bab ngare royak sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah.
kumulakan karengi ini dengan nama Allah Tuhan Ilahi. Mustaneh dak tabik dia buat kitab dia ni, dia mula dengan nama Tuhan yang amat murah lagi borok. Ni ngarang panggil ketebah dia. Mustadirran fayudhal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ku pohong aku minta lipah barakat Tuhan builah dengan risalah aku karian ini minta berkat atas segala nikmat yang telah diberi. Ya Allah, ya Tuhan, wui berkatlah kepada nikmat-nikmat yang kamu beri ini. Abaik dalam kunut itu kan? Allahumma barik lana fima a'tai. Haa, dalam kunut itu. Datik-datik orang kita ada juga tak boleh baca kunut. Ya tak tahu menggopo makna. Dia minta berkat dah. Setengah tu guru dia kata tiga kali dah. Allahumma barik lana fima a'tai. Allahumma barik lana fima a'tai. Allahumma barik lana fima a'tai. Ya Allah, mui aku ni berkat ni. Aku jadi tok imam berkat, aku jadi nayak berkat, aku jadi tok nebel berkat, aku jadi tok menih berkat kerana semua ni hakmu bui ni. Hak Allah ni. Bukan semata-mata hak kita. Bui harta aku harta berkat. Bui kereta aku kereta berkat. Wui mutu ku mutu berkat. Wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah. Wa usanni boleh baca. Wa usni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah. Hari ni boleh tahulah, yah-yah boleh tahu dah lah. Tidak, yah tak tahu ni. Aku ucapkan pujian-puji kepada Allah sebenar-benar puji. Kenapa? Semua kita ada puji tu hak Allah belaka. Oh, buah ni sedap weh, puji Allah. Oh, nasi ni sedap, puji Allah. Oh, gula ni sedap, puji Allah. Kerana semua hak Allah belaka. So, tak mengakulah. Kalau mengaku boleh tak? Boleh, saya panggil majazi saja. Hakiki Allah subhanahu wa ta'ala. Muntatiyam minas syukril jamili mataya. Kuirikan pujian dengan kesyukuran yang amat tinggi. Puji, syukur, dua-dua kelimah ni kena ucap wi banyak. Alhamdulillah, syukran lillah. Alhamdulillah, syukran lillah. Wi banyak-banyak. Karena hamba hak syukur sikit dan hamba hak puji pun sikit. Dalam hadis yang kata ni, afdalud doa alhamdulillah. Habis apa hak kita boleh? Alhamdulillah, masya Allah. Karena alhamdulillah ni puji. Doa. Nah, baca riwayat lagi dia tepat ngarang baru. Wa usalli wa usallim ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Abai baca sang itu tengok. Aku pohongkan semoga Allah cucurkan rahmat dan selamat kepada junjungi Nuh. Mula-mula dijadi Allah di alam ini. Nabi belum zahir lagi ada Nuh.